Rusia menembakkan bom vakum dari peluncur TOS-1A ke Mariupol, Ukraina. Rekaman mengejutkan menunjukkan angkatan bersenjata Rusia menembakkan bom vakum dari peluncur TOS-1 ke arah kota Mariupol, Ukraina yang dilanda perang. Rekaman ini dirilis oleh layanan pers Republik Rakyat Donetsk. Tampak dalam video tersebut menunjukkan senjata mematikan beraksi meninggalkan kehancuran di belakangnya. Kemarin Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa warga pelabuhan dibantai Rusia. Ia juga menambahkan serangan Rusia ini akan dicatat dalam sejarah sebagai kejahatan perang yang tak terkatakan. Serangan terhadap kota yang damai adalah teror yang akan diingat selama berabad-abad, cetus Presiden Ukraina ini lagi. Pihak berwenang setempat mengatakan pengepungan ini telah menewaskan setidaknya 2.300 orang, dengan beberapa di antaranya harus dikubur di kuburan massal karena penembakan yang terus-menerus terjadi, membuat pemakaman secara normal tidak mungkin dilakukan. Bagaimana menurut kalian bom vakum ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.